Mau bangunin pas gituin. Tuh kak, ada gagak aja tuh ah. Gagak kelamaan. Menunduk. Gagak aja. Gak tau deh. Gak tau deh. Udah pada kabur aja dari tadi di sini diem. Udah diem. Ya mau datang lagi si kampret. Udah, ya bangunin, kalau mau dibangunin. Susah deh, distrak mulu dia. Bangun aja, sampe lo gagak lagi. Makanya, makanya. Tadi gua udah ajak. Tuh kan, tauan anjir lah. Si kampret tauan aja. Gagak yang gak hilang-hilang loh. Gak kena. Wah, kecoh temen gua. Temen gua asuh. Bisa gak apa-apa, Bisa gak tahan. Gak bisa. Tahan. Bikin cuman-cuman ya. Gua ada resilient masalahnya. Sayang. Oke. Bang DZ, kalau ditoksikin temen marah nggak bang? Enggak ya? Yaudah. Bilang makasih malah. Enggak. Oh gitu, enggak ya bang? Oh ya udah, tak toksikin sampai abang DZ aja pokoknya. Jangan atuh. Kenapa? Kenapa katanya nggak marah bang? Gimana sih bang? Ini siapa sih? Udah buru heal anjir, buru cok. Heal anjir. Astagfirullahaladzim si kampret. Ini anak kampret satu. Ledakin ya terus. Si kampret. Awas lu Pak Wis. Awas lu. Dilepar. Mudar siapa kena. Aduh gua enggak ada apa-apa gua, enggak bisa. Enggak usah bantu, tinggal. Enggak apa-apa, emang gua harusnya digantung itu, harusnya gua digantung. Enggak.